Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hanafi Kabupaten Bungo, Dr. Haji Ahmadiyah menegaskan, dalam waktu dekat pihak rumah sakit berencana akan menerapkan sistem parkir elektronik. Hal ini dilakukan untuk menertibkan parkir yang saat ini belum beraturan. Ia menilai, selama ini arus keluar masuk kendaraan masih menggunakan 3 pintu, di mana ketiga pintu tersebut digunakan untuk arus keluar dan masuk. Untuk menerapkan sistem parkir elektronik tersebut, saat ini pihak RSUD Hanafi tengah melakukan uji coba dengan menutup satu pintu bagian tengah dan memperlakukan arus kendaraan dengan satu arah. Ia berharap dengan diterapkannya sistem parkir elektronik ini, sistem perparkiran di Rumah Sakit Umum Daerah Hanafi Kabupaten Bungo semakin baik dan memberikan rasa aman kepada keluarga pasien. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Andi Ferry, Hardiman melaporkan untuk TVTV Indonesia.